teman-teman, mulai lagi ya. Tadi sempat grimis, saya lari ke darat. Nah, tadi nyampe si darat sini teman-teman. Nah, ini Jasper, saya ambil lah. Kus. Batunya kayak gini semua, teman-teman. Duh. Ini apa? Kayak kuos. Pada kristalnya sini. Ambil dulu ya. Saya penasaran bahannya batu apa sih teman-teman ya. Ini nih. Bagus enggak kalau dibikin ya. Enggak ada tapak jalaknya, banyak kristalnya kecil-kecil loh. Garis-garis kristal ya. Hamparan tak saya akuin, temen, luas bener hamparannya. Batu hijau-hijau gini banyak, tapi masih ngapur. Nah ini teman, batu kristal satu, ya. Nih. Kecil lagi, tuh. Sedangin. Ini di sini tadi. Ini itemnya beda, mengkilat. Itemnya mengkilat. Saya ambil dulu ya. Saya pelajarin dulu ini teman-teman yang tadi. Dapat ada kristalnya tadi. Nah, karena batu yang kayak gini saya pecahin. Itu ini. Oh ya, kayak gini ya. Oke. Ini hijau-hijau nih. Kayak giok, kayak apa gitu. Tapi masih garam. Ini. Saya ambil.
Kalau ini pasti beling, teman-teman, beling. Sini tadi udah ya. Nih, batunya bergaris-garis kayak gini, tapi bisa untuk nulis. Tuh. Pasang dulu ya, dua ini ya. Ini saya bawa nih. Dapat petu, istilahnya cuma satu, teman-teman. Nah ini loh, saya curiga ini. Itu apa? Tuh bergaris-garis lagi. Tuh. Ini kaca, ini kaca lagi nih. Tapak jalak nih, teman-teman. Itu gede banget.
basah ini. Jelek ya. Coba kita geder ya, kita geder-geder ini ya. Tuh teman, dalamnya cuma kayak gitu teman-teman. Bukan buntet, belum pernah saya nemuin buntet. Nih kecil nih, bagus nih. Aduh, kecil banget tapi. Hitam. Tembus gak teman? Benar-benar. Enggak tembus temen. Garis-garis tapi kecil-kecil garisnya.
pecahan kaca. Tak ada warna coklat. Oke teman, kita section ini cukup ya, masih jalan-jalan lagi.